warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelurahan Nyorongkop ya. Hari ini hari Senin tanggal 4 April 2022. Camat Singal Timur berserta lurah meninjau ke Jaman Toman ya. Di Jaman Toman ada pengecekan dari Dinas Perhubungan dan PLN ya, untuk pemasang grounding di listrik ya. Oke, kita akan menuju ke lokasi ya. Ya, Mas Manto. Itu kan masih ada yang anu. Ya, sangat. Kecuali kita menuju ke lokasi rombongan ya. Nah, kalau ini punya aku. Ada enggak anu tas, tas kertas, tas makanan. Sambil menuju Pak Camat singgah dulu di masjid ya, sambil menunaikan sholat zuhur ya. Terima kasih RT 7 ya. Jalan Mantoman ya, kita masuk meninjau bersama Pak Camat Kelurahan Nyorongkop ya. Meninjau pemasang grounding di listrik. Oh gitu ya. Kalian jujur. Oke, kita menuju lokasi jalan tanah ya, menuju RT 7 ya, teman-teman. Terus ini sekarang jalan sudah bagus ya. Awas. Ini jalannya. Samsur Rijal. Oh, tapi ini kalau hujan juga enggak, jangan dipikir mobil ya, masuk. Ini perlu dipikirkan. Ya, lokasi jalannya sama ikut turun. Tuh kan mikir ini. Ini kalau hujan enggak bisa ini, Pak. Iya kan? Ada. Dikasih batu. Baru nih, baru sama ada pengusaha. Motor pun nggak bisa loh. Masuk lokasi. Oke, kita akan menuju. Oh yo, jauh kok yo. Kalau saya. Oh, ya, ini RT 7. Yang tadi 6 belum. Mas 9. Yang ibu tadi 6. Oh, yang 6 itu yang satu lagi ya. Pandering tadi yang kita pergi tuh. Besok jadi kamu kesana Pandering? Wah, mikir dulu ya. Besok itu saya mau ke itu masalahnya. Mau ke Mayasupan. Jalan tuh udah jatuhkan orang lagi, warga udah mulai yang ngambil ya? Masyarakat enggak ya? Enggak. Tahu ya? Tahu, Pak. Nggak boleh.
sahabat sekalian, ini lokasi di sini ya, beberapa waktu lalu bulan Februari ya, kita pernah masuk ya. Tanah di sini sempat terjadi insiden ya, mobil yang kita bawa terpetak ya di lokasi di sana, jembatan pertama, dan ini alhamdulillah sudah bagus ya, di sudah ditimbun dan diberi pengerasan, dan ini agak lebih mudah ya menjauh. Makasih ya, bertemu masyarakat juga ya. Sudah rata ya, beberapa bulan lalu sudah, masih belum ya. Ini pondoknya, usaha itu ya. Pondok ini, ini rencana mau. Oke. Dulu sini mau didorong di belakang, Pak. Iya. Motor kan, sebenarnya. Ya, lokasi trafo. Kita mau nengok lokasi yang untuk boleh disuruh mendarin, Pak. Terima kasih. Ini ada pemasangan grounding. Sopo itu ya, Pak. Camat Lurah Nyerongkop ya. Camat Singkawang Timur, Bapak Supardiana SH dan Bapak Lurah Nyerongkop ya. Oke. Sudah di pemasang grounding ya. Ini sana kan oleh PT PLN. Ini bisa bersama. Semoga pemasangan ini bisa cepat ya, groundingnya selesai dan bisa sesuai standar, dan ini bisa segera di realisasikan pemasangan listriknya ya. Udah bisa ya. Pemasang grounding sekalian pengecekan. Ini ditinjau oleh Pak Camat ya. Menggunakan alat dan bisa lihat apakah bisa sesuai ya oleh teknisi. Yuk, kita nengok lokasi yuk. Siap, Pak. Abang hati-hati ya, ya. Saya tidur sih. Kalau bilang ada setrum bilang ya, oke ya. Kamu kalau sabu kan? Ya. Apa pasang sabu muncul? Pasang sabu, pasang sabu. Oke ya, nggak buka. Dia setrum agak. Tapi kalau nggak kena, nggak kena. Ini kan nggak kena abu kan? Ini jangan kena body ya. Ini yang kuning kena body kan ya? Jangan kena tali itu. Kena di kanan mo. Tali yang tali saya mah ya.
Udah oke ya, Bang Adi? Udah sip ya? Oke, sip dah. Berapa? Abang ya? Kalau yang atas. Ya. Kencang ya. Neneknya neneknya jauh. Oke, kita lanjut. Senggol gak tuh? Sama-sama. Oke, kita akan menuju ke lokasi untuk peresmian di luar kota jaringan listrik teman-temannya di RT7. Lokasi rencana peresmian jaringan listrik untuk di Jalan Toman ya, RT7. Nah, suasana seperti ini ya. Oke. Penjualan lokasi. Oke, setelah kita menuju lokasi apa? Pemasang proyek. Oh, Mas Mahmud. Mas. Enggak mau dorong-dorong. Doji dia biar bunyi ding-ding-dingga katanya. Kita pulang 14.30 kan ya? Ini. Ini jadi kalau sampai 3:30 ya start atau jangan lembur nih Pak Camat. Nah itu Pak Lurah ini urutannya ini Pak Lurah. Oh wilayah aku apa tuh? Nah katanya. Tentang Pak Dhani kita harus punya strategi sama Pak Lurah. Ini nyaru kok Pak Lurah bukan wilayahku. Kelurahan Bapak mana? Lima kelurahan. Begitu masuk satu kelurahan, ini mau buka apa ya? Rombongan itu. Apa duit semua itu? Tapi bagus jajah itu pakai motor. Pandreng. Airnya sampai tumpah ini loh. Kok enggak semua itu?